Ready.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menginstal FTP server berdasarkan modul. Pertama kita sudo apt okay. Install ini paketnya fs ftp d okay. Sedang berjalan ini. Yuk, yuk, kita tunggu saja. Saya nggak tahu ini sampai kapan. Kadang ada contohnya juga di modul sini. Sudah. Kemudian apa nih? Sini ini konfigurasi. Jika Anda apa? Anonymous. Di mana ini? Coba ya. Apakah berhasil? Jika nggak tahu ini berhasil atau enggak. Lanjut. Selanjutnya ada apa ini? Local root. Oke. Okay. Coba ya. Local root. Media. Karena nggak bisa kita baik ternyata di sini ternyata di sini dia di fcp titik conf sini mana tadi kan sini kalau default kan fcp nya kan mana default low nya tuh emang udah nggak kayak kita nggak usah ngubah nih udah. Terus folder yang akan di-share, akan folder media. Local root-nya mana ya? Example config. Maaf agak lama. Agak susah ya nyarinya. Jadi yang di itu apa saja? Write enable, yes. Write. Ini kita uncomment. Aduh. Kemudian local limax. Local view. Gimana lock oh ini dia local UMS kemudian create local user di sini kan maksudnya root ini root gitu ya. Oke, okay, create local user ya, kita uncomment. Kemudian create list enable. Create list enable, create list enable. Oke. Okay. Harusnya sudah nih. Oops. Habis itu kita restart.
Save-nya pakai apa ini? Save dong. Ya. Kenapa? Duh, jadi dari tadi aku nggak bisa. Maaf salah terus ini. Seperti ini sudah bisa ini ya. Baca tadi. Write enables. Jadi kita bisa ketik komennya nanti. Kita uncomment. Ini kedengeran ke suara saya. Ya, disitu pula. Kedengeran kan kedengeran. Aduh, kemana nih? Habis itu lokal, Linux. Kita uncomment. Kemudian ada crude local user. Nah, di bawah tuh. Crude local user. Masih local user. Cross listen apple. Oke, sudah. Tunggu, tunggu. Crude listenable. Crude listenable ini yang ingin. Yang mana sih? Ini agak tricky ini. Apa yang ini? Create local user. Create local user ini. Oke. Nah, ini nih filenya. Kan di sini. Kalau menurut modul dia. Yang pindah ke media data. Coba sini ada nggak local enable, write enable, unknown atau apa? Unknown apa coba ada nggak? Unknown upload. Boleh aja ya. Right. Bukan yang ini. Apa ini? Oke. Harusnya sudah ini. Kita save. Coba apanya. Oh, berset. Maaf. Ini lanjut. Mana? Kita ikutin modul aja. Dear message. Dear message. Message yang apa ya? Expert log sudah connect sudah join joinnya apa nih?
Jamnya yang upload. Oke. Okay. Idle session. Idle session 100. Komennya. Group add. Apa ini? Simpan. Oh, simpan. Save. Ini what group apakah seperti ini bisa ngerti gak sih speak. Kalau kata ini gimana caranya? Bisa ke sudo username. Cara namanya gimana? Apa sih tadi itu buat apa ya? Apakah ini di sini? Terminal. Tunggu, tunggu, tunggu. Kayaknya ini bukan buat ini deh. Soalnya bukan itu. Apakah ini di situ? Ini bikin grup di mana? Ini aja deh. Sudo user user at user at kita tambah siapa ya? Polisinya apa? Langsung aja kali ya. Israel. Namanya Rexus.
Apakah tidak seperti ini? Otaknya gimana? Oh, bukan di FTP server ya? Bukan ini. Di mana ya? PSTPJ, bukan itu ya? Katanya terminal biasa. Gimana sih? Satu dulu ya. Nah, buka lagi. Gimana sih? Seperti itu. Nggak kelihatan apa masalahnya. Mari kita tanyakan. Oh, udah nih. Ternyata tinggal ini sih sudo user ini. Ini untuk apa ya? Oke, nggak usah, nggak apa-apa. Oh, bisa bikin folder ya. Sudo md. Pastiin dulu nih. Samiler. HP kerupuk apa ini? Apa ini? Dan
Kenapa ada room number-nya? Tunggu-tunggu ini. Apa ini? Yeah. Enggak kayak sampai ini pakai password ya, sekian dari saya, nggak tahu sebenarnya ngapain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.